Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku ya, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Seperti biasa ya, aku mah beres-beres rumah, nyapu, ngepel, dan aku mau ganti spray gitu. Dan itu udah seminggu ya nggak aku ganti spraynya, dan sekarang aku mau ganti. Oh ya teman-teman semua, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini tuh hari Minggu ya, dan aku tuh beres-beres di sore hari gitu, sekitar jam 3 gitu, karena aku tuh tadi pagi mager banget ya, males gerak. Dan tadi tuh aku cuma pagi-pagi udah nyuci aja, nyuci pakaian dan diam aja gitu ya, males-malesan di kasur gitu. Dan di rumah tuh emang banyak banget orang ya teman-teman. Tadi pagi tuh anak-anak pada di sini pada nonton TV gitu, karena saudara-saudara aku tuh TV-nya pada rusak gitu ya. Dan kebetulan juga TV aku tuh yang dulu yang tipis juga rusak, dan untung aja masih ada TV tabung ini, alhamdulillah masih bisa dipakai gitu. Dan gak tahu kenapa ya pada kompakan TV-nya pada rusak gitu. Dan kalau hari Minggu tuh di kampung pada seru ya, pada nonton kartun rame-rame gitu. Dan di kamar tuh masih ada keponakan aku ya sama anakku yang kecil pada main di kamar. Aku suruh diam dulu ya di situ, karena aku tuh mau bikin video, kata aku ya gitu. Dia tuh nurut dan okay, katanya. Lanjut aku mau nyapu ya, dan ini udah beres ya, nyapu sama ganti spray. Dan aku mau nyapu depan rumah aku nih, yang ruang tamu. Lanjut aku nyapu ke area ini ya teman-teman. Dan tadi tuh banyak banget ya mainan anakku berserakan, dan aku tuh rapihin dulu tadi. Oh iya teman-teman, gimana nih teman-teman cara agar mengembalikan mood ya? Karena kadang kalau lagi nggak mood tuh susah banget ya mau ngapa-ngapain. Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Kalau aku sih, cara aku agar ngembaliin mood aku tuh dengan cara tidur, atau aku main HP gitu, atau main keluar rumah gitu ya teman-teman. Setelah itu tuh aku baru semangat lagi. Dan seperti hari ini tadi pagi aku tuh mager banget ya teman-teman, makanya ini tuh sore aku bikin videonya. Lanjut aku mau ngepel ya teman-teman. Dan nanti sore tuh aku mau ke depan gang rumah aku ya, mau lihat bus telolet gitu. Di kampung aku tuh suka rame banget ya teman-teman, kalau hari Minggu di sore hari tuh banyak banget bus telolet lewat pada joget-joget gitu. Nanti aku mau ke sana ya teman-teman, sambil healing-healing sedikit ya teman-teman. Dan ini tuh udah hampir selesai ya aku ngepelnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk bantu channel aku ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa pijit tombol merahnya ya teman-teman. Oke, ini udah hampir selesai ya teman-teman untuk ngepelnya. Dan alhamdulillah rumahku udah bisa rapih lagi ya teman-teman, walaupun nanti sebentar lagi pasti berantakan lagi. Dan lanjut aku mau main ke depan gang rumah aku ya. Oh ya, kalau teman-teman lihat video shot aku tuh banyak banget tentang jalan ya, maaf ya,
karena emang rumahku tuh deket banget sama jalan raya besar ini ya. Ini tuh jalan yang mau ke Tasik, ke Bandung, sama ke Jawa pasti lewat sini ya teman-teman. Dan ini aku udah jajan gitu ya di warung, sambil jajan gitu sama anak aku. Oke, terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.